Pemirsa, seluruh camat di Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk sebagai pembina pramuka desa-desa yang tersebar di 23 wilayah kecamatan di daerah tersebut diminta action untuk melakukan pembinaan terhadap gerakan pramuka. Hal itu dikemukakan Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Aceh Besar Dr. Hande Samsurizal MKes dalam sambutannya saat menghadiri malam apresiasi Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Minjaya 2016 yang berlangsung di aula SMK Al-Mubarakiah Desa Kailu, Kecamatan Inginjaya Sabtu malam. Menurut Samsurizal yang juga Wakil Bupati Aceh Besar ini, dalam menjalankan perannya Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Besar telah menjalankan berbagai program pembinaan secara berkelanjutan. Namun demikian, tanpa adanya dukungan dari semua pihak termasuk di setiap ranting yang ada di wilayah itu, tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Aceh Besar Samsurizal secara khusus mengapresiasi kinerja Kuartir Ranting Injaya, di mana pengurus pramuka tingkat kecamatan tersebut telah mengadakan sebuah kegiatan untuk memberikan penghargaan kepada Kamabigus-Kamabigus. Diharapkan dengan adanya penghargaan tersebut dapat termotivasi seluruh kuartir ranting yang ada untuk melakukan hal yang sama dalam membangun gerakan kepramukaan. Dengan demikian diharapkan gerakan kepramukaan di pedesaan lebih berkembang dan maju. Pantas kita berikan apresiasi kepada Kamabiran, kepada Kuartir Inginjaya. Saya berharap dengan apa yang dilakukan oleh ranting Kecamatan Inginjaya ini, mudah-mudahan tumbuh cemburu positif kepada ranting, kepada kuaran lain, kecamatan lain di bawah pembinaan Kamabiran yang ada di kecamatan, 22 lagi kecamatan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau bahkan lebih dari ini. Malam apresiasi gerakan pramuka Kuaran Inginjaya merupakan malam apresiasi perdana yang dilaksanakan dalam lingkungan Kuartir Cabang Aceh Besar, dan Kuartir Ranting Inginjaya merupakan kuaran pertama yang melaksanakan kegiatan ini. Malam apresiasi ini dikemas dengan beberapa kegiatan, diantaranya topsu yang bertemakan pramuka sebagai wadah pembangunan karakter pada usia muda dengan narasumber Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Samsurizal, Ketua Kuartir Cabang Aceh Besar, dan juga Wakil Bupati Zulfikar SH Mabiran Inginjaya dan juga anggota DPRK Aceh Besar Yus Lizar, Ketua Mabiran Inginjaya, yang dipandu langsung oleh Pramira Haji selaku Ketua Kuartir Ranting. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pramuka terbaik di Kuartir Inginjaya yang dibagi dalam beberapa kategori. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.